Sky Channel. Ketemu lagi. We are in the club now, cause adventure is out there. Masih melanjutkan video sebelumnya di hari libur Memorial Day. Setelah pagi kita mengunjungi Snoqualmie Falls, melanjutkan perjalanan ke downtown Seattle. Tempat-tempat yang kita kunjungi diantaranya Snoqualmie Falls, Pike Marketplace, Amazon Square, dan Ballard. Dan untuk video ini, Downtown Part 1, kita akan ke Pike Marketplace untuk yang ketiga kalinya. So, teman-teman, ikuti perjalanan kita dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti series perjalanan kita pada hari ini. Okay. 16. Jadi ini namanya the beach chairs and they made cheese beer. Oke, ini kita nyobain mac and cheese yang tadi kita udah beli. Enak gak, Bang? Mac and cheese biasa sih, tapi dia nah tadi tokonya itu khusus buat kejunya gitu, jadi kejunya mantep sih. Nah, masih di Pike Market. Kita ini udah ketiga kalinya ya. Ini bersama bapak-bapak, karena yang pertama dulu cuman berdua, habis itu yang kedua itu perjalanan dengan ibu-ibu, dan sekarang squadnya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu juga masih nungguin squadnya. Oke, jadi tadi selain beli mac and cheese, kita juga beli grilled cheese ya. Ini kita mau cobain gak ya? Mau cobain? Mau cobain ini? Coba dibuka nih. Ini tak bawain, tuh masukin aja tuh. Ini bawa dulu. Oke. Okay. Dia kayak sandwich. Ada rotinya. Oke. Okay. Nanti aja ya. Oke, okay, nanti kita coba di mobil. Ya, ini kafe. Ini adalah kafe. This is the best.
chicken thigh, and this is kebab, and this is lamb. It's like a shawarma, I guess. Yeah. Bakso bin. Garban zobin. Ini ada tortilla nggak sih? Yummy. Oke teman-teman, video strolling downtown part 1 sudah selesai. Kita akan lanjut ke video selanjutnya di part 2. Next, jalan ke Amazon Square biar nggak ketinggalan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih and see ya.